Halo semuanya, balik lagi di channel Bengkel Print Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membuat sesuatu menggunakan mesin Jinka NSL AC yang keluaran terbaru. Kira-kira kita bakal bikin apa ya? Penasaran? Nah, sebelum tonton videonya, jangan lupa klik subscribe dan klik like di channel Bengkel Print Indonesia. Selamat menonton. Kali ini kami akan mengating pakai bahan dengan 3 warna. Jadi prosesnya nating satu persatu. Nah, ini desain pertama kita akan menggunakan pakai bahan polyflex yang warna hitam. Desainnya seperti ini. Nanti sebelumnya kita jadikan 2 sih. Kita bitmap, kita trace. Kita ulang dari awal. Nah, ini desain yang pertama dengan warna hitam, pakai polyflex warna hitam. Awal kita trace dulu. Nah, trace bitmap kita klik outline trace dengan klik juga pakai clip art. Di situ muncul reduce bitmap. Nah, reduce bitmap kita klik. Nah, ini kan udah muncul. Habis itu kita klik OK. Kita jadikan 2 desain. Nah, nanti yang kita pakai yang sisi kanan yang udah kita trace, yang satunya ini kita hapus. Kita blok semua. Kita kontrol. Nah, ini desainnya udah kita taruh ke dalam mini, dalam ukuran kertasnya. Kita pakai ukuran 27x40. Habis itu kita pasang bahan polyflex ke mesin Jinka. Nah, untuk masukkan kita atur dulu pitch roll di Jinkanya sama nyesuaiin di asrolnya ini. Jadi kita pakai 3 penjepit biar imbang pada saat nantinya, biar stabil. Kita sesuaiin dengan bahannya sih. Kalau bahannya kecil ya kita pakai 2 udah cukup. Kita pakai 3 soalnya bahannya lebih lebar. Ini kita tarik ke belakang, kita mundurin, kita pasin di bagian garis bawah yang warna merah. Nah, ini untuk pengukurnya ada di bawah. Jadi agar lebih biar lurus, kita lurusin dengan penggaris yang warna merah. Habis itu penjepitnya kita turunkan ke bawah satu persatu. Setelah kita atur bahannya di Jinka, kita atur mesin pemotongnya. Nah, mesin pemotongnya kita arahkan, kita tombol pakai pause ini, kita arahkan ke media yang mau kita cutting. Titik awal yang mau kita potong kita pakai yang di bagian pojok ini. Kita originnya sih 2 kali. Nah, kita kan tadi klik pause ketemu X sama Y. X sama Y udah sesuai yang kita inginkan posisinya. Kita origin klik pertama. Nah, klik pertama menunya speed sama force. Habis itu kita klik origin. Originnya 2 kali, soalnya kenapa? Kalau yang 2 kali itu holdernya Jinka ini sampai turun ke bawah. Nah, itu tandanya udah bisa mulai kita potong atau mulai kita ini kerjakan di software Corel. Speed sama force kita atur dulu sebelum kita proses cuttingnya. Nah, kalau speed itu tergantung dengan desain. Desainnya yang kita pakai itu tadi rumit, jadi agak sedikit detail. Saya pelankan, maksimal speednya itu untuk rendahnya pakai 5, jadi nggak bisa lebih nurun lagi.
K5 ini udah mentok, jadi kita pakai K5. Force atau ketebalan kita pakai 260. Lebih amannya lagi kita click test. Nah, click test nanti buat ini bahannya tuh udah sesuai yang kita inginkan apa enggak? Potongannya udah sesuai dengan yang kita inginkan apa belum? Kalau udah semua, lalu kita menuju ke software. Habis itu kita mau kita cutting. Kita lihat dulu, ini udah di mirror apa belum? Kalau belum di mirror, kita mirror dulu. Nah, ini kita mirror. Habis itu kita klik application launcher. Pilih cut toolnya sesuai Corel yang kita gunakan. Corel yang kita gunakan ini Corel X6. Nah, nyesuaiin, cari, kita klik. Habis itu kita klik cut sama cut contour. Cut contour, nah ini dilihat dulu kalau USB-nya udah connect, jadi nanti ini nyala, tinggal kita send. Kita nancepin dulu di laptop atau di komputer. Nah, ini udah connect USB-nya sama mesin Jinka-nya. Jangan lupa print offset-nya kita ubah dulu 0,32. Ini untuk nanti garis untuk potongnya biar presisi sih, biar pas. Ini 0,32 untuk Jinka NXL AC. Habis itu tinggal kita send. Mengating bahan glow in the dark. Kita masang dulu bahannya ke mesin kita NXL AC. Kita lurusin ke bagian penggaris yang warna merah. Habis itu kita jepit di bagian belakang, kita turunkan. Kita arahkan kursornya ini ke titik awal kita potong. Thank you.
Lalu kita klik origin dua kali. Kalau satu kali nanti holdernya masih ngangkat ke atas, kita usahakan origin dua kali biar holdernya ini ke bawah, udah siap nothing. Kita ke Corel, ambil desainnya dulu. Desainnya kita pakai yang desainnya sama. Jangan lupa desainnya kita mirror. Lalu kita klik application launcher. Kita cari katulnya yang sesuai Corel yang kita pakai. Nah, kita pakai Corel X6. Jadi kita katulnya pakai yang ini, X6 juga. Lalu klik cut atau cut contour. Nah, ini udah muncul untuk garis potongnya atau layoutnya ini. Kita klik send. Selesai proses cuttingnya, kita lepas jepitnya. Kita kelupas desain yang udah kita cutting, diusahakan pelan-pelan soalnya biar kita tahu untuk desainnya ini kan detail, ya ada ini tahu yang yang belum kelupas dan udah kelupas. Tapi kalau force-nya itu pas, mudah kalau kita ngelupasnya. Kita pelan-pelan. We'll be right back.
Selanjutnya kita proses cutting bahan polyflex warna cool. Kita trace bahan ininya, desainnya ini dulu biar ketemu garis vektornya atau layoutnya. Kita trace, outline trace, pilih yang clip art. Kita klik reduce atau bitmap. Nah, ini proses trace-nya. Baru kita klik OK. Kita pisahkan yang udah kita trace ini, udah kelihatan. Habis itu yang satunya kita hapus. Kita masukkan desainnya. Nah, ini. Habis itu kita mirror. Lalu kita klik application launcher. Cari cut tool yang sesuai yang kita pakai Corel-nya, pakai X6. Kita klik cut atau cut contour. Lalu kita klik send. Cutting, kita kupas bahannya sama pelan-pelan aja. Ini bahannya pakai Polyflex PU Reflex. Pelan-pelan. Proses untuk pengepresan kita pakai dengan cara setrika. Atasnya desain, atasnya cuttingnya kita taruh pentaflon. Lalu kita setrika. Gak perlu lama, cuma nempel sementara. Ini desain yang warna hitam dulu. Maskingnya kita kupas pelan-pelan. Selanjutnya kita press bahan glow in the dark kayak tadi, prosesnya seperti puzzle tumpuk.
kita setrika. Kita kelupas pelan-pelan. Selanjutnya kita nempelkan polyflex yang warna gold. Pas maskingnya pelan-pelan. Proses pengepresan, dua kali pengepresan, dan kita tata dulu. Jangan lupa kita taruh kain teflon. Oke, suhu 160 sampai 165 juga gak apa-apa. Timernya pakai 10 detik. Habis itu kita press lagi satu kali. Nah, jadi begitu teman-teman videonya. Gimana? Tertarik sama mesinnya? Kalau misalkan tertarik sama mesinnya, jangan lupa buka di web kami di www.bengkelprint.co.id atau langsung hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah kalau misalkan ada pertanyaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.